Oke, untuk JetBus 5 terbaru Adiputro yaitu Super Double Decker atau SDD-nya punya POGHTS, teman-teman. Oke. Kita review sedikit. Untuk tampilannya fase depan sama ciri khas JetBus 5. Cuman kita belum melihat untuk bagian interior dari apa namanya unit body SDD ini, teman-teman. Jadi untuk SDD ini ban double ban tronton. Di bagian belakangnya sama ya. Ini di kamera saya seperti lampu sein, cuman di sini kalau kita lihat aslinya warna merah, teman-teman. Di sini mati. Ini karena running sein-nya nggak nyala. Itu yang bikin saya tercengang itu bagian belakang ini. Bawahnya itu rapi, teman-teman. Dibikin rapi, teman-teman, seperti mobil-mobil kekinian ya. Jadi udah nggak ada variasi atau modifikasi knalpot double lagi di bagian belakang mufflernya. Tuh, ini grillnya gede banget, teman-teman, yang V11R Volvo Euro 5 nih. Angin-anginnya tuh bisa dilihat, mantap jiwa ini. Kita lihat tampak jauh seperti ini tampilan unit double decker JetBus 5 terbaru Adiputro. Mantap, ini unit trontonnya punya GHTS yang kesekiannya ya. Mungkin ini bisa dicoba, teman-teman, JetBus 5 langsung nanti perilisannya mungkin kita coba pantau aja kapan nanti, apakah liverynya juga diganti. Ini masih menggunakan livery warna biru dongker ciri khas JetBus 5 yang display untuk bias, nanti apakah diganti atau enggak, kita tunggu tanggalnya. Kita coba lihat ke bagian interior. Oke. Oke, seperti ini tampilan interior dari JetBus 5. Lampu kekuning-kuningan. Aduh, saya duduk dulu deh. Capek ternyata nge-review, teman-teman. Untuk ornamen bagian ducting, cover AC sama ya, semuanya JetBus 5 medium, SHDM HD, dan juga double decker sama. Ini di setiap bangkunya ada avot nih, teman-teman. Bisa ditarik. Ini buat leg rest. Bisa dibuka untuk penyimpanan tuh. Nyalain lampunya tuh. Lampunya warna biru tua. Tapi yang review enggak tua-tua amat, teman-teman. Oke. Jogja, Mas. Bagian depan dari JetBus 5 STD. Wih, ada CCTV, teman-teman. Ini untuk bagasi barang, cuman kalau misal sudah jalan akap biasanya dipakaikan untuk sleeper atau dipasang bangku, tapi nggak mungkin bangku ya, karena di sini lumayan pendek nih, teman-teman. Ini konfigurasi bangkunya satu. Ada apart di sebelah sana. Kita lihat. Aduh, kejedot saya karena pendek. Nih dashboardnya SR3 double decker, Laksana Mobil JetBus 5 double decker POGHTS Volvo V11R Euro 5. Boleh dikunci, teman-teman, ternyata. Oke, mantap jiwa.